Ini baru pertama kali di Kulon Progo tampil ya? Iya, saya baru pertama kali di Got Cangkring ini. Untuk acara hari ini, itu memang acara yang benar-benar kami agendakan untuk penggalian potensi bakat pelajar terutama di bidang drum band ataupun marching band untuk penggalian potensi, mengingat potensi di Kulon Progo sangat luar biasa sekali terkait tentang adanya kreativitas anak, bermain anak, seperti itu. Saya kira butuh sekali wahana ataupun wadah untuk mengekspresikan mereka semua dalam berkreasi seperti itu. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.